dan tanah air dan bawa ibadah untuk biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rela sekarang kita langsung Jabal Jabal Adnan. Di atas itu ada namanya gua Nasr. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Raja ya atau calon berkuasa ya, insyaallah akan membangun kerajaan tersebut. Nah, doakan Ustaz kita sama anak raja ya, insyaallah Bapak Ibu umroh tiap tahun ya, haji tiap tahun seandainya kalau Ustaz kita sama anak raja. Bapak Ibu pengen melaksanakan ibadah haji, pengen tinggal daftar insyaallah berangkat ya, tinggal daftar insyaallah berangkat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sama-sama membaca istighfar. Apa keutamaan kita membaca istighfar? Di dalam hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-istighfar tasliibur rizq. Barang siapa yang pengen urusannya, barang siapa yang pengen rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah bacaan istighfar. Terkenal ma'ruf fil alam, imam yang sangat terkenal musafir. Kalau enggak salah menuju ke Suriah. Sampai di Suriah, beliau tidak mempunyai saudara, beliau tidak mempunyai sahabat, sehingga beliau beristirahat di masjid. Nah, pada saat itu terkena atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala musibah ya. Perbanyaklah bacaan istighfar. Niscaya kesusahan akan hilang ya dengan kita mengamalkan. Siap bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah umrah, kita melanjutkan bawa musafir dan tahallul. Kalau kita berangkat jam 2 ya, paling lambat jam 2 kita sudah berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Insyaallah sekitar habis asar ya, sekitar jam 4.30 kita sudah selesai. Kita ya, di sana ada namanya sahabat ya, meninggal di Tahir, di Tuhan di Tahir namanya Allah Wahyu'atas. Kita akan berziarah di sana. Kita langsung Masjid Bok adalah tempat apa namanya tempat dilemparinya Rasulullah SAW dan dan kita juga di sana ada kereta gantung. Nah, kereta gantung insyaallah besok akan kita jelaskan mengenai sejarah kalau apa namanya kereta gantung. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil rapat mereka itu bertekad membunuh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu suku mengatakan sebaiknya kita usir sebagai tentang beliau. Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah beliau. Di depan rumah beliau sudah dikepung oleh laskar-laskar dari Quraisy. Apa yang dikepung Nabi mengambil debu kemudian dia taburkan sambil membaca sebagian dari surat Yasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat ya, langsung naik ke Jabal Sur, langsung beristirahat di Gua Fur. Di sini Rasul selama 3 hari 3 malam. Nah, siapa yang mengantar makanan selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari yang mengantar makanan selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fur. Siapa yang mengantar makanan selama 3 hari? Namun apa yang dijumpai hanya sarang laba-laba dan burung merpati lagi betul. Mereka tidak bisa menemukan Rasulullah SAW. Jadi kan kejadian Nabi Nuh AS, Allah Muhammad SAW, akhirnya Rasulullah SAW langsung menuju
sesampai ya, langsung di mana tempat Rasulullah SAW dilempari dengan batuan. Nah, di sana dijadikan masjid, dikasih nama Al-Mahmudiyah. Ya, kisah-kisah nanti. Yang mana di Jabal Tur ya, terdapat satu goa itu, yang mana Rasulullah bersembunyi di tempat itu sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy ini tidak bisa menemukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga termasuk beliau adalah termasuk orang yang terkaya di Arab Saudi, mutlak itu kaya. Jangan kita lihat banyak mobil ya di sekitar saya kalau sudah mempunyai apa namanya. Nah sekarang kita tinggal di mana, di Arab Saudi, di Riyadh, sehingga Abdul Aziz ini terkenal berapa istri beliau 60 sama ulama yang terkenal pada saat itu. Yang ketiga yang dilakukan adalah minta bantuan kepada orang-orang Barat sehingga terbikinlah kerajaan Arab ini adalah daerah awal. Kita lanjutkan kata tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat selama 3 hari 3 malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya karena cahaya iman, cahaya Islam menyebar dari tempat ini sehingga dinamakan Madinah. Berkat perjuangan Rasul, berkat perjuangan para sahabat, kita mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama kita berada di kota Mekah, perbanyak doa Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya doa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita yang sangat menarik ya, ini tidak bohong, ini cerita para sahabat. Dulu ada jamaah waktu melaksanakan ibadah puasa berdoa, jamaah yang masih gadis masih gadis meminta kepada Allah. Mari kita pakai topi pendek. Wajar.